kecil kecil kemudian. Karena jika kita mati dalam keadaan syirik, itu kita tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi Muhammad juga selalu mengkhawatirkan umat-umatnya dan para sahabatnya untuk senantiasa tidak masuk ke dalam syirik kecil hatinya, ke dalam hatinya. Hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW sangat mencintai umatnya sehingga dia mengkhawatirkan bahwa umatnya agar tidak tergantung ke dalam syirik kecil. Lalu Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa syirik kecil itu adalah jika kita mau melakukan ibadah atau amalan dengan niat yang bukan untuk karena Allah atau ingin dipuji atau ingin dilihat orang lain, itu termasuk riya. Contohnya ketika kita membaca Al-Quran dan bagus-baguskan bacaan kita dan dilihat orang lain bukan untuk karena Allah, itu juga tidak akan mendapatkan pahala tapi malah mendapatkan dosa. Karena sudah dari sananya Allah menciptakan manusia ini senang dipuji oleh manusia yang lain, tabiatnya itu ingin atau senang dipuji oleh orang lain. Lalu ada beberapa cara agar tidak terhindar, ada beberapa yang kita dapat memasuki syirik kecil, yaitu ada tiga. Yang pertama, merasa senang atau menikmati pujian dari orang lain. Yang kedua, takut celaan dari manusia lain. Yang ketiga, takut atau tamak terhadap apa yang telah Allah berikan kepada orang lain. Jadi itu semua itu jika kita terdapat di dalam hati kita, itu termasuk sudah syirik. Lalu ada beberapa